Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa. Sanggar Seni Teater Geni UKM Institut Agama Islam Cirebon mempersembahkan monolog Sumur Tanpa Dasar, naskah adaptasi karya Arifin Chenur, sutradara Mul dan aktor Mul. Selamat menyaksikan. Sekar gambuk ping catur, kang cinatur, pola kang kalantur. Tanpa tutur katulo-tulo katali kadoluaso kapato kapatu panda di awon kalau saya bisa tenang saya akan percaya. Kalau saya bisa percaya, saya tenang. Kalau saya bisa tidak percaya, saya tenang. Kalau saya percaya dan tidak bisa tidak percaya, saya tenang. Tapi saya tidak bisa percaya dan tidak bisa tidak percaya. Jadi, saya tidak tenang. Tapi, kalau saya tenang, tak akan pernah ada sandiwara ini. Setiap kali istri saya berlebihan menciumi saya, terasa ciuman itu bagai niat pembunuhan. Apa yang diinginkan perempuan sebenarnya? Ingatlah Akang, Eis akan tetap mencintai Akang sekalipun usia Akang 70-20 tahun. Atau usia Akang 72 tahun. Menyenangkan sekali kalau ucapan gadis itu benar. Pastilah saya akan merasa sangat bahagia. Tapi tidak. Saya tidak akan pernah terbuai ucapan manis gadis itu. Saya tidak akan percaya dengan ucapan manis istri saya. Sekarang saya mengerti mengapa istri saya bersikap bergembira berlebihan seperti itu. Jelas, saya ini sebatang kara di dunia ini. Saya, Jumena Martawangsa, dilahirkan tanpa tahu bapak ibunya. Saya dipungut oleh kedua orang tua Juki.
Sampai sekarang saya tidak memiliki seorang anak, walaupun 4 kali saya beristri. Tentu kalau saya mati, semua harta saya akan jatuh ke tangan lentiknya itu. Ingatlah Is, kau kukawini bukan untuk memindahkan hak hartaku. Dengan kedudukanmu sebagai istri, kau bisa merebut semua hartaku. Tidak, Is. Semua perempuan mata duitan. Saya memang membutuhkan cinta selama hidup. Tapi apa? Semua orang hanya berniat untuk merebut harta saya. Juga istri saya suka membicarakan saya kalau saya adalah orang yang terlalu berhati-hati, sehingga hidup saya tidak bisa tenteram. Kalau kau bilang seperti itu, justru kau yang hidupnya tidak bisa tenteram. Hanya orang-orang bodoh yang hidupnya bisa tenteram. Terus terang saja saya katakan, saya tidak senang kalau kau keluar kamar mandi tanpa BH, walaupun memakai baju. Mata juki bukan mata kelereng. Atau kau sengaja menarik perhatiannya. Juga, 1 pekan yang lalu, istri saya selalu membicarakan Juki. Pasti ada apa-apa. Iya, Juki. Juki adalah adik angkat saya, juga yang membantu saya mengurusi pabrik yang saya miliki. Juga, saya seringkali menasihati istri saya. Jangan sekali-sekali kau menyuruh orang lain untuk berbelanja bahan pabrik. Juga jangan si Juki. Semua orang sama saja. Hanya tukang catut. Juga, para karyawan kemarin sore meminta tambahan gaji kepada saya. Mau diapakan lagi? Saya tidak akan merubah keputusan saya. Saya tidak akan menambahkan gaji kepada mereka, walaupun segopeng pun. Terus terang, prinsip saya cukup realistis. Berdasarkan kebutuhan real tiap keluarga. Saya juga sudah menghitung dengan cermat berapa kebutuhan setiap keluarga setiap bulannya. Mereka saja yang boros. Coba saja, mereka yang boros dan saya yang harus menanggung keborosannya. Sinting namanya. Mengapa terbesit pikiran seperti ini? Kejadian seperti ini memang mungkin dan tidak mungkin. Lebih baik saya duduk-duduk saja. Cuma 2 hisap, rokok tak menolong.
Saya mengerti sekarang. Saya sudah mulai tua dan akan mati. Tidak ada siapapun yang mencintai saya. Tidak ada siapapun dan apapun yang mencintai saya. Pagi-pagi saya sudah mulai mengurusi pabrik. Pulang-pulang jam 2 dan jam 3 menghitungi harta. Setelah maghrib menulis dan membaca. Setelah itu duduk-duduk minum teh dan minum kopi. Dan akhirnya kembali menghitung-hitung harta dan memandangi lemari hitam. Itulah yang saya kerjakan setiap hari secara rutin sebagai mesin. Apa yang diharapkan dari saya? Puncak dari susah, kalau orang mulai memikirkan mati, sementara dia belum bersedia mati. Saya hanya ingin tentram. Jangan kau terus-terusan, kau siksa aku seperti ini, Tuhan. Saya kira saya sudah mati. Kau telah mati. Sejak kau mengira kau mati. Siapa kau sebenarnya? Yang kau cari. Kau permainkan saya. Kau permainkan saya. Dari siapa kau tahu kalau saya sudah mati? Kau sendiri yang mengatakannya. Jadi benar, saya sudah mati. Begitu kata orang. Lalu bagaimana? Apakah saya harus memulai lagi? Tidak. Lanjutkan. Ikuti saya. Mulai dari sini. Ya. Ajalku akan membawaku ke dunia yang baru. Aku akan pergi ke dunia yang abadi. Inilah akhir dari sandiwara ini. Selamat tinggal semuanya.